Jenderal TNI Andika Perkasa mengunjungi kantor Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI diterima oleh Muhadjir Effendi, Menteri PMK, di ruang kerja. Pertemuan yang berlangsung santai ini bertujuan untuk bersilaturahmi, serta membangun sinergitas agar dapat terjalin kerjasama yang baik antar lembaga negara. Yeah.